Puluhan anggota Dinas Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Cilegon diberikan penyuluhan peningkatan kapasitas sumber daya manusia atau SDM di lingkungan Dinas Satpol PP Kota Cilegon. Kepala Satpol PP Provinsi Banten, Agus Supriyadi, mengatakan penyuluhan ini diberikan agar anggota Satpol PP dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak peraturan daerah di wilayah Kota Cilegon dapat bersikap humanis terhadap masyarakat, baik terhadap pedagang kaki lima yang melakukan pelanggaran maupun terhadap pelanggaran-pelanggaran peraturan daerah lainnya. Tak hanya itu, para anggota Satpol PP juga diminta untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran sebelum dilakukannya penindakan agar masyarakat tidak mengalami keresahan yang dilakukan oleh anggota Satpol PP. Harapan kita adalah peningkatan dari anggota publik. Peningkatan di lapangan. Jadi agar bisa menguasai komunikasi ke bawah. persuasi, objektif, sangtun, tegas, tapi dia belgatif, dia humanis. Dengan diberikannya penyuluhan peningkatan sumber daya manusia ini, para anggota Satpol PP dapat memahami sebelum melakukan tindakan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran peraturan daerah. Aliendra Ibrahim, jurnalis Badan TV dari Cilegon, memberitakan.